Nah, kembali juga kami ingatkan untuk Anda yang kemungkinan saja barusan saja mendengar ada expo di Kecamatan Gunung Tabur, Anda mungkin ketinggalan beberapa malam ini menyaksikan tentunya di pentas seni dan budaya, gelaran yang kami persembahkan untuk Anda tentunya pecinta kuliner ke Pasar Perambang maksud kami. Nah, Anda tidak khawatir, maksud kami siarannya masih kami copy tentunya. Anda silakan saja membuka channel YouTube L86 channel. Nah, di sana tersaji beberapa sajian tentunya Pasar Perambang, tentunya di expo yang ketiga di tahun 2020. Sekali lagi kami minta untuk seluruh peserta merapat di belakang panggung. Dan 17 di posisi malam keempat. Alpipa Aprialianti Zahra, tunjukkan pesonamu. Salah satu pakaian adat Toraja, di mana kita tahu juga bangsa Indonesia yang kembali memiliki berbagai macam suku dan budaya. Nah, salah satunya malam hari ini tunjukkan peserta nomor 16 atas nama Alpipa Apriyani Zahra. Posisi 16 atas nama Alpipa lewat salah satu pakaian adat Toraja. Nah, malam hari ini menyusul di posisi ke-17. Ini dia adat Bugis milik dari adik kita Amel. Tunjukkan dirimu di sini. Thank you.
Makassar Brabant di posisi ke-17 ini. Adik kita Amel kembali juga membawakan salah satu pakaian adat Bugis yang kembali marah-marah ini ikut hadir tentunya di pesta busana daerah tingkat anak-anak di Pasar Brabant. Baik, dewan juri yang kami hormati dan para penonton yang berbahagia, maksud kami malam hari ini sudah kita tampilkan dua peserta menyambut di posisi malam ketiga. Malam keempat ini kita memiliki dua peserta, ada Alfifa juga Amel. Baik, langsung saja kita bacakan sinopsisnya sebelum kita menunggu musiknya. Penari dalam tari daling ini menggunakan baju kreasi yang sangat cantik dan menawan, yang sangat serasi dengan hiasan tangan dan penarinya. Para penari daling membawakan tarian dengan penuh semangat dan gembira, karena tari ini menggambarkan penari yang sedang bergembira. Tarian ini adalah salah satu tarian kreasi daling yang sangat semangat dan indah. Tari ini juga bisa dibawakan di acara adat, pernikahan, pesta rakyat, dan acara masyarakat pesisir Berau lainnya. Ini dia, mereka yang berdomisili di Tanjung Redep, SD 003.
bertani. Saat mereka bertani, kemudian datanglah empat gadis Dayak lainnya yang kembali menantang kegiatan tersebut. Empat gadis Dayak tersebut berpendapat bahwa cara bertani yang mereka lakukan masih sangat tradisional di zaman yang kini modern, katanya. Akibat dari itu terjadilah perselisihan budaya yang kembali mengakibatkan konflik. Tetapi akhirnya empat gadis tersebut sadar bahwa tradisi masih penting bagi kehidupan sekarang. Kemudian mereka bersatu melakukan kegiatan bertani secara bersama-sama dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang mereka peroleh, dan kembali mereka pun bersenang-senang bersama. Ini dia persembahan dari tari tingkat umum. Thank you.
Cuma kamu yang aku cinta, kasihku sayangku, pujaanku. Janganlah kau tinggalkan diriku. Mana mungkin hidup tanpamu, terbelahnya kasihmu. Aku dambakan, tak mungkin ku hidup sendirian. Mana mungkin hidup tanpa.
Sonia,
Baik, hadirin dan pengunjung Pasar Brambang dan keempat dewan juri yang kami hormati, ini dia tampilan dari rekan kita Firman, merupakan salah satu penyanyi pantura di acara 17-an. Nah, malam hari ini juga sudah sempat hadir di Pentas Seni dan Budaya. Ini lewat satu lagu lama, ada milik dari Abim Misti, Sonia. Nah, malam hari ini salah satu dewan juri, kita minta komennya di sini untuk Mas Firman. Ya, assalamualaikum Mas Firman. Waalaikumsalam. Wah, jam terbangnya ini sudah tinggi nih. Iya, tinggi. Mudah-mudahan bisa bertahan. Amin. Beliau ini, Paman dan Bang Rizal, sudah senior nih menurut bundanya. Di mana-mana sudah juarai lah. Iya, betul. Amin. Iya. Pernah kemarin juga sempat menjuarai juara satu di RT 6 barangkali. Iya. Bunda bisa bertahan Mas Firman. Ya, makasih. Hanya saja koreksinya, kalau lagi narik vokalnya jangan ditarik-tarik, jangan dipaksa gitu. Ya. Santai aja, ya, santai. Ya. Urusan tarik-menarik cuman mungkin. Cuman itu aja, tapi mudah-mudahan insya Allah mudah ya. Berlanjut. Yeah.